Hewan unik, aneh dan langka ini pasti belum pernah kamu lihat. Mengenal nama-nama hewan merupakan materi yang sudah pasti diajarkan saya kita bersekolah. Contohnya adalah sapi, kerbau, ayam, bebek, kucing serta aneka binatang lain yang sering kita temui sehari-hari. Akan tetapi, ternyata masih banyak fauna-fauna lain dengan ciri dan keunikan yang hanya sedikit orang mengetahuinya. Keunikan tersebut bisa nampak dari bentuk tubuh atau fisiknya yang aneh. Nah, untuk memperjelas apa yang dimaksud dengan hewan unik ini, berikut adalah daftar beberapa hewan unik yang kemungkinan belum kita ketahui. Bahkan di antaranya ada yang terancam punah dan patut dilestarikan. Ulat bertanduk setan atau Hickory Hornet Devil. Ulat ini memiliki sungut, yakni organ pada bagian kepalanya yang bentuknya mirip tanduk setan. Meski penampilannya menyeramkan, ternyata ulat ini tidak berbahaya bagi manusia. Warna cerah tubuh dan tanduknya merupakan bentuk kamuflase agar pemangsa mengira ulat ini berbahaya. Lalat kalajengking atau kalajengking terbang. Dari namanya, kita sudah bisa membayangkan bagaimana bentuk serangga ini. Serangga lalat ini memiliki ekor yang bentuknya mirip ekor kalajengking. Namun bedanya ekor lalat kalajengking tidak bisa menyuntikkan bisa atau racun, melainkan alat kelamin yang dimiliki oleh betina. Nama latinnya adalah Panorpa communis. Semut panda. Semut panda. Meski dinamakan semut, sebenarnya serangga ini adalah tawon. Serangga dengan warna tubuh seperti panda ini banyak ditemukan di Chili. Meski nampak lucu, sengatan semut panda sangat berbahaya. Siput laut naga biru. Siput laut naga biru. Biota laut dengan nama latin Glaucus atlanticus adalah spesies langka dengan ukuran tubuh sangat kecil. Habitatnya berada di wilayah perairan Sydney, Australia. Meski bentuk dan warnanya sangat indah, namun ternyata siput ini memiliki racun yang sangat berbahaya bagi manusia. Bahaya sengatannya sama dengan ubur-ubur dan bahkan para ilmuwan menyatakan lebih berbahaya. Mudskipper atau ikan glodok. Ikan ini awalnya membuat bingung para ahli biologi. Bentuknya mirip ikan namun ia memiliki kemampuan berjalan di daratan. Akan tetapi, spesies ini tak sanggup hidup lebih dari sehari di daratan meski dapat bernafas di air dan di darat. Sebaran ikan ini di sekitar pantai Samudera Hindia, meliputi Afrika, India, Cina, Jepang, Indonesia, dan Australia. Ikan kelelawar bibir merah. Ikan kelelawar bibir merah, tampang menyeramkan dimiliki oleh ikan ini. Bibirnya merah dengan mimik wajah seakan marah. Ikan kelelawar bibir merah berasal dari wilayah laut Kepulauan Galapagos, Ecuador. Meski termasuk ikan, ternyata ia hidup di dasar laut dengan sirip aneh dan tidak bisa berenang. Ikan axolotl. Axolotl adalah salamander asli Meksiko, tepatnya dari Danau Xochimilco. Ikan ini termasuk jenis neotenik, artinya tidak selalu bermetamorfosis dari larva ke bentuk dewasa seperti pada salamander umumnya. Hewan unik ini memiliki insang berbulu merah muda menyala dan menonjol ke belakang kepala. Axolotl memiliki kemampuan regeneratif luar biasa. Saat terluka atau kehilangan anggota tubuhnya, maka ia dapat menyembuhkannya sendiri. Masa hidupnya pun lama, yakni 10 hingga 15 tahun dengan berat mencapai 30 kg dan panjang tubuh 90 cm.
Ngengat pudel Venezuela. Ngengat pudel Venezuela, hewan aneh berikutnya adalah serangga ngengat yang bentuknya terlihat lucu. Bahkan banyak yang beranggapan bentuk tersebut adalah rekayasa. Ngengat ini mempunyai tubuh mirip anjing pudel dengan bulu-bulu indah. Fungsi bulu ini ialah untuk menghindari predator. Bulu tubuhnya akan terlepas dan memberikan efek bau dan rasa gatal. Hingga saat ini ngengat pudel belum memiliki nama Latin. Hanya saja beberapa ahli satwa menyatakan serangga ini termasuk dalam keluarga Lasiocampidae.